Yuhu, menu enak nih. Hai guys, hari ini aku mau mukbang. Kira-kira mukbangnya apa ya? Langsung aja kita unboxing. Mari. Oke guys, langsung aja kita unboxing. Isinya apa kira-kira guys? Tereng, wah, nasi oyek alias nasi krekel. Nah, ini pas banget menunya. Nah, sebelum kita makan, kita review isinya dulu yuk. Jadi guys, ini isinya. Pertama-tama ada nasi oyek atau nasi krekel. Ini ala-ala Jawa Tengah guys. Ini menu kesukaan aku banget ya. Terus ditambah lagi ini ada oseng nangka. Ini oseng nangka mentah ya guys ya. Nangka yang mentah bisa disayur seperti ini. Terus kemudian di sini ada ikan pindang. Ikan pindangnya guys. Nah, selain ada ikan pindang, di sini juga ada tahu. Ini tahu-tahu ala Jawa Tengah juga. Tahunya itu seperti ini, udah enak, asin dan gurih. Terus kemudian ini ada petainya, guys. Lumayan lah ya, petainya ada 2 mata ya. Terus di sisi lain ada urap yang ditaburi dengan ampas kelapa. Oke, guys. Bagaimana rasa nikmatnya? Mari kita coba. Oke, guys. Sepertinya mojok di sini tuh enak banget, adem gitu ya, leluasa gitu, kayak bisa ngumpet di sini guys. Ini adalah ruangan di pojokan gitu guys. Jadi kita kayak ngumpet di sini, dan di situ ada Diva Salala yang sedang makan. Diva Kaila Hulas. Udah lah, jangan ikut campur mama deh. Nah, langsung aja kita mau makan ya guys ya. Udah gak sabar banget. Ini menu kiriman dari temen aku sendiri guys ya. Nah, dan ini isinya guys. Mantep banget. Udah gak sabar pengen langsung dicicipin. Oke guys, bagaimana rasanya? Dan ini buat temen aku ya. Ini tuh. Ini pasti ada yang lupa gak dimasukin. Kira-kira apa? Sambelnya guys, sambelnya gak ada. Pasti lupa. Ah? Sambelnya diminta sama Diva. Mana sambelnya, Duk? Mana sekarang? Mama minta. Sambelnya diminta sama Diva. Oke guys, langsung aja aku mau makan. Ini sepertinya enak banget guys. Berhubung ininya terlalu, kotaknya terlalu dalam ya. Aku pindahin ke tutupnya aja guys. Bentar ya. Ini dia guys menunya, menu tercantik, terenak, karena ini menu kesukaan aku banget gitu loh guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini aku mau makan namanya nasi krekel atau nasi oyek ya. Jadi seperti ini guys. Nah, ini pertama-tama aku coba tahunya dulu. Ini mantep banget guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini tahu khas banget ya di daerahku. Nasi oyeknya gini dengan ampas kelapa. Dengan urap daun singkong seperti ini. Lihat tuh. Mantul banget, guys. Pindangnya nih, guys. Taruh di meja aja. Itu sambelnya habis, Dek. Hah? Ini ya, daun singkong sama urapnya itu enak banget loh. Milo di mana? Kabur. Minum deh, Mama, Dek. Lah, daripada berisik deh. Mantul banget.
Bentar guys, minum dulu. Enaknya. Lanjut guys. Ini ya, tuh dengan sayur nangkanya. Gak jauh kalah, beda. Maksudnya enak banget. Ini ada kobisnya ya, kobis guys. Nih. Ternyata. Tapi ini beneran loh guys, aku baru suka nyobain urap yang bener-bener aku doyan seperti ini. Enak banget guys. Aduh. HP-nya mama mana, dicari dulu deh. Tolong cariin dulu. Yang satu nggak ada. Sesuatu yang jarang dimakan pasti jadinya enak, guys. Ya nggak? Ya dong. Buat Vita ya, yang ngirim makanan ini, asli ini menunya enak banget. Gak nyesel guys order di sini. Itu tuh beneran enaknya, lezatnya. Nggak tipu-tipu guys, beneran. Untuk porsinya ini pas banget ya buat buat aku. Terus ingat guys, kalau makan sama menu kayak gini, enaknya pakai tangan, jangan pakai sendok. Akan ada kenikmatan tersendiri. Lanjut. Petek guys. Mantep banget. Ini sayur gorengnya juga enak banget.
Akhirnya habis juga. Mantep banget, guys. Asli ya. No editan. Alhamdulillah. Oke, guys, terima kasih sudah menyimak video aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Nggak tahu kontennya apa lagi ya, karena semua yang aku bikin itu adalah konten dadakan. Apapun yang akan aku lakukan ini tidak direncanakan. Baiklah, kalau begitu aku pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Jangan kau tangisi. Dan